Warga Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dikejutkan dengan meninggalnya R. Bayu Prajeki Indra Saputro di dalam rumahnya di Jalan Bali Gang 1 Kota Madiun pada 8 Oktober 2023. Pria 45 tahun tersebut diperkirakan sudah meninggal dunia sekitar satu minggu lebih karena sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Korban ditemukan terbaring di salah satu kamar tidur. Menurut informasi, warga sekitar curiga lantaran dalam beberapa hari terakhir tidak melihat yang bersangkutan beraktivitas seperti biasa. Karena itu, warga bersama Babin Kamtibmas mencoba mengecek di dalam rumah dan menemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Selama ini, Indra tinggal sendirian di rumah tersebut. Ini tadi tidak bisa, terus berapa hari kemarin juga tetangga itu nggak tahu aktivitas Mas Indra, biasanya kan ada aktivitasnya. Terus warga berinisiatif tadi disaksikan Bapak Babinsa untuk mendobrak pintu dari samping dan ternyata sudah diketahui Mas Indra sudah meninggal membusuk. Kalau info dari tetangga sekitar satu mingguan Mas, belum tidak keluar. Biasanya ada aktivitas, memang jarang keluar. Jadi berangkat pagi pulangnya malam, berangkat pagi pulang malam gitu. Yang bersangkutan telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sudono. Pihak kepolisian menyerahkan kepada pihak keluarga. Kriswanto, JTV, Madiun.